Kebon Baru Sari Mekar. Jalannya lebar ya, bro. Enak. Saya jalan menles lah, sate tomo. Mantap. Kata menles ya, mah. Kan belah kanan itu kan dalam jamu, batu. Jalan dari Desa Sari Mekar menuju Waduk Jati Gede. Awas, penduluan. Banyak lesehan. Tempat ngopi. Nggak kelihatan ya. Waduk Jati Gede. Mana? Eta sebelah kiri. Oh iya ya. Pemandangan anak. Enakin tuh capek deh. Dusun satu Ciboboko. Ciboboko, Ciboboko. Udah kelihatan waduknya. Oh, di payun om, belakang pisan. Santai lah, mun iya di dia teh bagus yang foto-foto. Tau kan tuh di mana? Kayak di depan. Oh, nyai parau tuh, nyai parau om. Jadi mirip di Pacitan dan jalan mirip jalan anu langsung ke danau. Tadi dia om sekarang mau jalan om ke jembatan deh. Tadi dia ya foto bela lah. Penasaran ini mah. Saya mau dipayun ya. Mirip jalur di Pacitan. Oh, ketinggalan lega nah tadi. Oh, tapi ketinggalan lega ya mah euy. Di luhur mah ketinggalan juga jalan lega. Inilah jalan Jati Gede. Saking ku gede, gede pisan. Foto dulu. Foto dulu. Kan dulu tripod. Ya guys, udah nyampe di wilayah waduk. Ini lingkar utara ya. Tapi masih belum nyampe ke masjidnya Al-Kamil. Ini sekitar 15 menit lagi. Jalannya lebar. Jalannya bagus. Pemandangan. Mantap. Ah, jadi Pak Haji lega kali ngali. Panas sekali ya, panas. Di Tasik mendung di sini panas. Oke, mantap.
mantap aja, mantap. Mantap, Pak. Luar biasa, pokoknya, mah. Yang tidak ikut, nyusul.